anti tatanen di sawah WiD atau pinding awi mangrua Selasejikarajinan tangan anu jadi Selasa hijji panhasilan tambahan warga desa Sunda Mekar Kabupaten Sumedangampprona opat rat kepala kula warga nyaryan pinding awi di etaa Samlah eta pinding awi anu Oge disebut kerek teh di jarualan tepi kamang pirang kota di Jawa Barat Turta Jawa Tengah. Kawaskitu kagiatan sapepoe wargaa Sunda Mekar Kecamatan Csitu Kabupaten Sumedang. Lianti Taen kagiatan warga sapepoe dita lelewek nyaeta nyariyean pinding awi anureman disebut Wide. Praprakkan nyenan eta pinding awite digereeyyeh warga secara patu turun. Nalika usum ngiji Kawaskiwari warga semuugejet lebah nyiar bahan baku anu Hde. Warga karere anana milih bahan teh tina awi tali jeng awi surat. Eta hal teh ditembrakan ku salah seorang pengrajin Nurhayati. Jero Sapoena dirina bisa nyinan wide lima tepika 10 lambar. 90 biasa dalam sehari bisa menghasilkan nah, berapa dalam sehari bu. paling lima biji lima biji sampai sepuluh bijian sepuluh bijian iya. itu bahannya dari mana bahannya bu? Bisa, dari dari beli dari itu yang ada yang jualan ada yang jual iya terus um, kalau bibilan. sudah sudah jadi gini bisa dipasarkan kemana bu? dipasarkan ke itu Banjar Garut ke Banjar Garut nyeluar luar daerah atau mungkin atau di daerah sini ada pengepulnya pengepul. bu? ada ada ya terus satu wide itu satu wideo itu dihargain berapa bu ini paling tiga puluh ribuan kali 30 ribu. Ya. Sejroning itu cek pihak desa, 400 kepala kula warga di desa Sunda Mekar, Sapopoena, Nyarienan Wide. Semalah eta pinding AWT di Jarwalan Tepika Wawangkon Cikampek, Garut, Tasik, Pangandaran, Samalah Tepika Cilacap. Cara yang sudah terdata sekitar 400 sampai 500 pengrajin lah. Sampai Satu desa ya itu hampir-hampir semuanya pengrajin wideo di sini uh, kalau semua bisa dibilang nggak semua gitu rata-rata ya. ya. petani juga ada, po, ada ada petani ya iya. oh. tapi mayoritas rata-rata uh, pengrajin ya rata pengrajin itu awalnya itu dari tahun berapa kalau menurut sejarah mungkin dari dulu ya mungkin di tahun 80 atau sebelumnya juga uh, Karuhun kita udah ya. membuat wideo itu. Ya, hmm. Reana warga Sunda Mekar anu jadi pengrajin tur tengah jual etawide tepi wewengkon Sejena, bari hasil nah ente LHD jeng pengrajin nulian Desa Sunda Mekar dipiharap bakal ditaratas minangka Kampung Wide di Wewengkon Sumedang. Kukituna pamarentah dipiharap lewih nalingaken warga Sunda Mekar anu ngereyeh kerajinan Wide. Diki Guntara, Bandung TV.